Shalom Adede, apa kabar? Pasti baik ya. Abang Tommy di sini baik, Adede di rumah semua juga baik ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus mengajar di Bait Allah. Temanya tentang cerdas ya. Sekarang kita akan membuat aktivitas. Silahkan mengerjakan Adede aktivitasnya. Ya, bahan yang dibutuhkan yang pertama kertas origami, kedua pulpen atau pensil, yang ketiga gunting. Kita lipat dua kertas origami yang berwarna merah ini ya, Adik-adik ya. Kita lipat dua, lalu kita gambar bentuk love. Kita gambar bentuk love atau bentuk hati seperti ini. Lalu kita gambar bentuk tangan. Tangan dengan menunjukkan jempol. Kita bikin jempolnya sesuai dengan gambar ya, Dede ya. Lalu kita gambar kakinya sesuai gambar ya. Yang di sebelah kiri Abang. Ya, setelah kita gambar tangan dan kaki, kita gunting. Setelah selesai digunting, hasilnya kita buka. Nah, jadi gambar hati yang punya tangan dan kaki. Tangannya menunjukkan jempolnya. Nah, gambar kita ini kita tebalin ya pinggir-pinggirnya Dede ya. Setelah kita tebalin, kita tulis di tengahnya, aku anak cerdas bertumbuh bersama Yesus. Nah, setelah kita tulis aku anak cerdas bertumbuh bersama Yesus, tulis di bawahnya nama kita ya Dede ya, nama Bang Tommy. Sudah jadi deh aktivitas kita. Ya, Adede, aktivitas kita sudah selesai. Ini adalah gambar hati menunjukkan sikap kita kepada Tuhan untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Jadi di sini kita tulis, sudah tulis, aku anak cerdas bertumbuh bersama Tuhan. Abang berharap adik-adik dan juga abang dan semua kakak guru sekolah minggu bertumbuh bersama Tuhan, semakin baik lagi pengenalan akan Tuhan. Ya, demikian aktivitas kita hari ini. Selamat mengerjakan adik-adik ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.